Secara hmm. umum sebenarnya di dunia angkanya turun walaupun kecil. Betul. Jadi ya, di hmm. dunia angkanya turun sekitar 7%, sementara hmm. di beberapa negara sekitar kita ini angkanya memang naik. Singapura yang pertama kali melaporkan kenaikan kasus di kawasan kita, yeah. di kawasan kita, mengatakan bahwa ini ada kenaikan kasus, kita belum akan menerapkan perubahan protokol kesehatan. Sampai sejauh ini belum ada bukti ilmiah yang pasti hmm. yang mengatakan apakah vaksin perlu diulang setiap tahun atau tidak. Oke. Okay. Kenapa belum ada bukti ilmiah yang pasti? Karena sekali lagi, hmm. ini jarak antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan relatif masih pendek. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di RC Podcast. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah suatu kehormatan bagi kami semuanya Sudah hadir di tengah-tengah kita, di studio kita Bapak Prof. Chandra Yoga Aditama Apa kabar Prof? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ya. Sekian kalinya kita berjumpa kembali Prof ya. Untuk berbagi ya. banyak informasi kepada pemirsa di YRC TV hmm. Baik Prof, saat ini beberapa berita Mulai mengangkat sebuah kasus yang sebenarnya awalnya sudah dikatakan meredak, Yaitu kasus virus COVID-19 Nah, di mana diinformasikan bahwa kasus ini mulai merebak banyak, mm -hmm. mulai merebak, kemudian mulai mengintai beberapa negara pula seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan termasuk mm -hmm. juga di kita di Indonesia, mm -hmm. di mana angkanya per Oktober sampai dengan Desember itu menjadi terjadi kenaikan yang cukup drastis. Nah, bagaimana penilaian Prof Chandra terhadap merabaknya dan naiknya kasus covid yang terjadi di Indonesia saat ini, Prof. Mungkin boleh berbagi untuk kita semuanya. Oke, okay, yang <laughs> pertama kan tadi disebut virus COVID-19. Iya. Yeah. Jadi, COVID-19 itu kan, COVID itu kepanjangan sebenarnya. COVID itu singkatan. Oh. Corona Virus, virus. Disease. Oke. Okay. Itu COVID. <laughs> <laughs> nah, penyebabnya adalah virus. Oke. Okay. Nama virusnya bukan virus COVID-19. Tapi Corona. Bukan ya kor corona itu jadi gini, mm. jadi ada ada kelompok virus yang namanya virus corona mm. itu kelompok yang besar di dalamnya yeah. ada berbagai jenis virus. Mm -hmm. Salah satu jenis virus corona ini saya melenceng sedikit ya karena yeah. kita bicara diarsi mm -hmm. adalah salah satu bentuk virus corona eh, salah satu jenis virusnya itu menyebabkan penyakit pada uh, orang yang berkunjung ke Arab. Oke, okay. yang namanya MERS COVID. Mm -hmm. MERS COVID itu kepanjangan dari Middle East mm -hmm. Respiratory Syndrome. Mm -hmm. Middle East, kan? Jadi daerah daerah timur tengah ya. Dan mm -hmm. kenapa MERS COVID? Karena penyebabnya corona okay. juga. COVID itu COV gitu. Jadi mm -hmm. uh, virus corona bisa menyebabkan penyakit MERS COVID itu. Itu satu. Oke. Okay. Yang kedua pada tahun 2002 ribu dua dua itu dua ribu yang lalu yeah. sekian puluh tahun yang lalu. Ada penyakit yang namanya SARS yang bermula dari Hong Kong. Ya. Oke, okay. SARS itu kepanjangannya dari Severe acute respiratory syndrome. Mm -hmm. Severe itu berat, ya. Yeah. Akut itu mendadak, mendadak, ya. Respiratory syndrome itu penyakit di saluran pernapasan, mm -hmm. Ya, jadi akut itu artinya mendadak. Kronik itu artinya panjang. Akut bukan berarti berat, <laughs> berat. karena kan kita suka salah pengertian. Iya, yeah. akut itu artinya... Betul. Sakit mulai sekarang tiba-tiba berat. Eh tiba-tiba datang panas dan sebagainya. Itu akut. Okay. Kalau kronik itu sakit yang berbulan-bulan. Mm. Akut itu bisa ringan bisa berat. Kalau flu itu bisa itu akut tapi nggak berat. Yeah. Kalau berat makanya severe akut respiratory syndrome. Severe akut respiratory syndrome tahun 2002-2003 itu namanya juga mm. eh penyebabnya juga corona. Wow. Ternyata mm -hmm. si Covid ini penyebabnya hampir sama seperti yang SARS 2002-2003. Makanya dikasih nama virusnya virus SARS-CoV-2. Oh. yang yang 2002 2003 tadinya namanya virus SARS-CoV saja. Sarkov. Belum ada satu duanya. Iya. Tapi karena ada ada hmm. yang baru dikasih hmm. nama virus SARS-CoV-2. Jadi yang sekarang hmm. penyakit COVID, hmm. Coronavirus Disease hmm. itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Oke. Okay. Dan kenapa namanya 19 kita sudah bicarakan pada podcast yang lalu okay. karena hmm. ini disampaikan Uh, dideteksi oleh WHO pada tanggal mm -hmm. 31 Desember 2019. Betul. Dan kalau, kalau deteksi mm -hmm. telat sehari namanya COVID 20 <laughs> sebenarnya. Betul. Gitu. Dan menariknya <laughs> angka ini terjadi kenaikan di akhir akhir bulan hampir sama seperti pada saat uh, coronavirus COVID 19 kemarin itu disampaikan mulai melunjak Prof. Yaitu di bulan Desember. Dan mm -hmm. seperti yang kita ketahui sekarang kita di bulan Desember apakah ada pengaruh cuaca di situ Prof? Sebenarnya mm -hmm. kalau kita lihat COVID 19 memang dideteksi pada Ya, bukan dideteksi, dilap, mm. dideteksi oleh WHO pada 2, 31 Desember 2019. Mm -hmm. Tapi di Indonesia kan bulan Maret naiknya. Betul. Ya bulan mm -hmm. Februari, Maret mulai naik. Mm -hmm. Maret lah baru ada kasusnya yang, yang secara resmi dinyatakan. Mm -hmm. Jadi bukan tidak mungkin memang ada faktor cuaca di sini, tapi mm -hmm. tidak pas, tidak mutlak cuaca. Kenapa? Pada, okay. waktu, pada tahun 2020 waktu Covid sedang naik-naiknya, mm -hmm. itu kan awal tahun. Yeah. Jadi masih agak-agak dingin lah. Terutama mm -hmm. di, di belahan uh, utara dunia. Orang bilang nanti kalau summer, Covid-nya akan hilang. Ternyata kan begitu summer panas banget. Saya waktu itu tinggal di India, hmm. suhunya 45 derajat Celsius, Covid-nya oh. lagi tinggi-tingginya. Wow. <laughs> Jadi nggak ada hubungan hmm. nyata dengan antara panas hmm. dengan dingin. Mau dia dingin hmm. kayak mau summer yang sedang tinggi-tingginya, toh yeah. ada juga. Tadi okay. kan Mers Covid dari jazirah Arab. Arab kan juga kalau panas betul. juga panas-panasnya bukan main. Jadi nggak betul, betul. ada hubungan hmm. dengan itu gitu. Okay. Nah, sekarang balik lagi soal hmm. naik apa turun gitu ya. Betul. Jadi memang hmm. laporan pertama datang dari Singapura mm -hmm. yang mengatakan ada kenaikan dua kali lipat. Jadi begini, uh, di dalam ilmu kesehatan masyarakat mm -hmm. ada pen, ada ada pencatatan terus-menerus yang namanya surveillance. Oke. Okay. Surveillance itu di, dilaporkan dunia secara secara uh, universal dalam bentuk minggu-minggu. Pertama angkanya sekian, mm -hmm. minggu kedua angkanya sekian, minggu ketiga angkanya sekian. Yeah. Sehingga setahun ada 50 berapa minggu? 52 minggu gitu ya. Yeah, nah. Uh -uh. Laporan di Singapura itu terjadi pada minggu ke-47. Oh. Jadi minggu ke-47 dibandingkan minggu sebelumnya. Mm -hmm. Mungkin saya salah 48 atau 47. Pokoknya sekitar 47 itu mm. dilaporkan minggu seminggu itu angkanya naik dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Berarti sekitar bulan November kemarin iya, ya Iya betul. Sekali mm. Memang bulan November terjadi. begitu. Mm. Nah itulah yang kemudian diwaspadai orang. Mm. Belakangan Malaysia juga melaporkan dan kita betul. juga ada kenaikan kasus. Mm. Tetapi saya kira juga kita sudah bicarakan di 4 yang lalu. Secara mm. umum sebenarnya di dunia angkanya turun walaupun kecil. Betul. Jadi ya, di mm. dunia angkanya turun sekitar 7 persen. Sementara mm. di beberapa... Negara sekitar kita ini angkanya memang naik, mm -hmm. hanya saja apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Indonesia juga, memang sebagian besar kasus ringan. Jadi kalau tadi mm -hmm. disampaikan bahwa kita dengar dari berita bahwa yeah. ada kasus, mm -hmm. kalau saya bukan dengar dari berita lagi. Di, <laughs> di hari ini teman saya dua orang, yeah. yang satu profesor, satu dokter spesialis, dua-duanya positif. Wow. Jadi bu, sudah di WA Group kita sudah mm -hmm. ada ya, teman-teman kita sendiri yang sakit, walaupun mm -hmm. dua-duanya juga ringan, mm -hmm. gitu ya. Jadi jadi memang Uh, uh, kasusnya meningkat. Selain itu, ada satu lagi teman saya yang dokter yang bukan seumur saya, iya. anak, dan menantunya man juga baru pulang dari Malaysia. Dan sekarang sedang dirawat. Wow. Jadi, memang kasusnya hmm. sudah ada uh, uh, terjadi di, di negara kita, seperti iya. juga terjadi hmm. di Singapura dan di beberapa negara lainnya. Iya, betul. Dan hmm. setuju juga, seperti yang pernah Prof sampaikan sebelumnya, bahwa... Mungkin kasus COVID-19 ini boleh dikatakan meredah, tapi virusnya tidak belum tentu hilang sepenuhnya, begitu ya, Prof? Bukan, bukan belum tentu, pasti belum. Pasti hilang sepenuhnya. belum hilang sepenuhnya. Ini virus, mm -hmm. Si virus mm -hmm. SARS-CoV-2 itu masih ada, mm -hmm. cuma jumlah menimbulkan penyakitnya memang tidak berfluktuasi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang okay. tinggi. Jadi dengan hmm. dengan perkembangan yang ada sekarang, hmm -mm. uh, tentu kita lihat bahwa kasusnya meningkat. Yeah. Tentu mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kasusnya akan turun lagi. Okay. Tapi kalau toh turun lagi, bukan tidak mungkin di tahun depan juga ada. Fase di mana meningkat lagi. Jadi kita mm. mesti siap dengan kemungkinan kenaikan mm. dan penurunan kasus seperti sekarang ini. Dan sikap kita tetap sama ya, Prof. ya, Jangan terlalu panik tapi tetap waspada seperti itu, Prof. Iya, mm. jangan terlalu panik tetap waspada dan mm. sekarang kan tinggal apakah mau ada perubahan protokol kesehatan yang ketat atau tidak. Nah, itu dia. Jadi sempat dibahas di beberapa episode berita uh, yang ini disampaikan oleh Ketua IDI dan Ketua dari himpunan rumah sakit bahwa uh, penggunaan masker mulai apa mulai dianjurkan tapi belum belum diterapkan sepenuhnya. Bagaimana menurut Prof. Chandra, jadi kan tadi kita mm. bilang bahwa ini bermula dari Singapura ya laporan pertamanya. Iya gitu. betul. belum mm. bermula dari Singapura itu punya dua aspek. Aspek mm. yang pertama memang Singapura yang melaporkan. Mm -hmm. Tapi bukan aspek yang kedua bukan tidak mungkin karena dia mencatatnya secara sangat detail minggu per minggu itu. Iya. Yeah. Sehingga karena dicatat secara detail, lah, maka dia menemukan kenaikan kasus. Mm. Jadi mungkin di tempat lain juga ada kenaikan kasus, tapi tidak dicatat secara detail. Yeah. Iya. Gitu. Nah, Singapura yang pertama kali melaporkan kenaikan kasus di kawasan kita, yeah. di kawasan kita mengatakan bahwa ini ada kenaikan kasus, kita belum akan menerapkan perubahan protokol kesehatan. Hmm. Jadi protokol, protokol, artinya aturan resmi protokol kesehatan tidak akan berubah, ya. tetapi <tuh> tentu saja masing-masing orang bisa mengukur dirinya sendiri. Oke. Okay. Mengukur dirinya <tuh> sendiri ini kan kalau Covid selalu disebut-sebut tentang uh, uh, kelompok risiko tinggi, lansia, <tuh> uh, <tuh> orang dengan komorbid dan sebagainya, wanita hamil dan sebagainya. <tuh> nah ini yang mesti menilai yeah. bagaimana dia bisa melindungi dirinya lebih baik. Tapi secara okay. umum <tuh> belum akan ada pengetatan aturan seperti yang lalu. Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau kalau orang-orang dengan resiko tinggi mau menjaga jarak, mm -hmm. tentu lebih bagus lagi. Oke. Okay. Kalau soal cuci tangan sudah pernah kita bahas. Mm -hmm. Siapapun cuci tangan lebih bagus. Iya. Yeah. Itu 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 akan mm -hmm. baik untuk menular, mencegah penularan berbagai penyakit. Tapi mm -hmm. kalau penggunaan masker misalnya, mm -hmm. kalau orang-orang yang beresiko tinggi mau menggunakan itu tentu baik-baik mm -hmm. saja untuk mengenai risiko mereka terkena. Bukan mereka ya karena saya juga mm -hmm. lansia. Oke. Okay. <laughs> Artinya belum 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 perlu adanya perubahan protokol ya Prof ya. Sejauh ini Sejauh, belum perlu ada perubahan. Jadi pandai-pandai kita mengukur diri, Ya kita hmm. lihat saja bagaimana perkembangan hmm. dari waktu ke waktu. Salah satu alasannya juga karena hmm. ini kan disebut-sebut karena varian baru. Iya betul. Tetapi belum ada bukti ilmiah yang nyata bahwa varian hmm. baru itu akan akan memang lebih mudah menyebar. Oke. Okay. Dibandingkan dengan yang sebelumnya yang hmm. pasti varian baru itu tidak menimbulkan penyakit yang lebih berat daripada varian-varian yang sebelumnya. Oke, lalu muncul juga himbauan bahwa kepada mereka yang belum melakukan vaksin booster mm. agar segera melakukan vaksin booster karena pelaksanaan vaksin booster ternyata belum sepenuhnya mencakup seluruh masyarakat di Indonesia. Yeah. Dan muncul pertanyaan dari mereka yang sudah melakukan vaksin, Prof, ini di kalangan masyarakat bahwa kalau sudah divaksin satu kali itu apakah cukup dan berapa lama sih daya tahan tubuh terhadap virus tadi ketika telah divaksin. Uh, sedikit mm. kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa mm. jarak antara bakteri atau virus ditemukan dan yeah. vaksinnya ditemukan mm -hmm. itu biasanya puluhan tahun. Mm hmm. Uh, bahkan ada yang ratusan tahun vaksinnya belum ketemu. Yeah. Si Covid ini kan ketemunya baru 2 3 tahun yang lalu. Betul. Dalam waktu setahun mm -hmm. vaksinnya sudah diberikan. Mm -hmm. Artinya memang kita belum punya pengalaman yang cukup banyak dibandingkan dengan penyakit lain mm -hmm. untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang vaksin itu. Mm -hmm. Tetapi memang tentu saja kalau uh, uh, makin lama uh, sesudah vaksin diberikan maka mm -hmm. uh, imunitas akan turun. Nah, yeah. tetapi pada bulan Desember ini mm -hmm. uh, ada tim yang dibuat oleh WHO namanya SAGE, S -A -G -E. saya lupa kepanjangannya itu tim, okay. tim para pakar mm -hmm. membuat rekomendasi tentang vaksin ini. Oh, okay. saya, saya akan sampaikan tiga hal saja. Nomor mm. satu mereka memperkenalkan istilah yang namanya hybrid immunity. Kita kan di, di sekolah ini kan sekarang ada offline, ada online, ada online. online, ada yang langsung, ada yang hybrid. I, ya betul. Hybrid itu sebagian orang uh. yang ada di ruangan, sebagian uh. lewat 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 zoom gitu. Ya, ya. Betul. Hybrid immunity ini juga gabungan seperti itu. Hybrid immunity adalah imunitas tubuh uh -huh. yang terjadi karena dua hal, karena dari di vaksin, uh -huh. plus karena kita tertular kan selama tiga tahun ini okay. bukan tidak mungkin orang itu sakit. Betul. Atau kalau toh mungkin tidak sakit dia sudah tertular juga cuman mungkin tidak tidak ter tidak terdeteksi bahwa dia sakit. Mm hmm. Nah, kemungkinan uh, tertular virus itu yeah. plus kemungkinan eh, plus sudah dapat divaksin mm -hmm. itu membuat orang itu mendapatkan hybrid immunity. Sehingga daya tahan mm -hmm. daya tahan tubuhnya diharapkan lebih kuat, ja, lebih kuat dan mm. lebih lama efektivitas. Karena pertanyaan tadi kan apakah mm. vaksinnya akan turun? Yeah. Kalau vaksin doang, vaksin saja, yeah. mungkin akan turun. Tapi karena mm. ada hybrid immunity, mm. ini bisa lebih bisa lebih panjang. Okay. Itu saat, itu itu pendapat yang kedua. Mm. Pendapat yang kedua adalah soal frekuensi. Tadi kan sudah yeah. ditanyakan perlu mm. booster apa nggak booster. Mm -hmm. Kita tahu bahwa di kita kita masih menggunakan vaksin dua kali dan booster dua kali. Betul. Dan saya lihat kemarin heeh hmm. uh, uh, cakupan booster yang kedua itu baru 20 sekian persen. Jadi masih cukup banyak orang yang belum mendapatkan booster hmm. itu. Jadi kalau mau didapatkan booster itu boleh saja. Hmm. Kalau kita lihat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Sage WHO ini Iya. Memang orang yang sudah pernah mendapatkan vaksin, hmm. mau sekali kayak mau dua kali kayak mau tiga kali kayak akan ya. bagus kalau diulang dalam waktu 6 sampai 12 bulan sesudahnya. Hmm. Tapi ngulangnya sejauh ini sekali nah pertanyaannya kan nanti bisa berlanjut ini kalau gitu setiap tahun gue mesti divaksin apa nggak gitu, nah tanya. betul ya jadi kalimat di dalam rekomendasi WHO <laughs> yang beberapa hari lalu jelas-jelas sebutkan -jelas sampai sejauh ini belum ada bukti ilmiah yang pasti <laughs> yang mengatakan apakah vaksin perlu diulang setiap tahun atau tidak oke okay. kenapa belum ada bukti yang pasti karena sekali lagi <laughs> ini jarak antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan relatif masih pendek tidak <laughs> seperti vaksin influenza yang sudah uh, puluhan hmm. tahun kita sudah hmm. tahu ini hmm. perilakunya masih kita lihat jadi karena itu yang dikeluarkan rekomendasi adalah hmm. 6 bulan atau sampai 12 bulan perlu setiap tahun atau tidak rekomendasi akan dinilai dari waktu ke waktu. Kalimatnya seperti itu. Oke. <laughs> Oke okay. okay, baik, Bro. Dan seperti yang kita ketahui Prof, ya, di lingkungan hmm. masyarakat nih Prof, uh, apa saran-saran dari Prof Chandra terhadap para pekerja yang ada di wilayah ibu kota khususnya Jakarta, Surabaya, kemudian di ibu ibu kota besar yang memang kendaraan umum itu menjadi sebuah fasilitas utama untuk penunjang mereka menuju tempat kerja. Bagaimana, Prof? Ya, yeah, um, mau mau di, mm -hmm. di, di, di fasilitas umum uh, kendaraan umum atau bagaimanapun juga pada mm -hmm. prinsipnya sama. Jadi mm -hmm. ada dua kelompok. Pertama kelompok spesifik untuk COVID. Kedua yeah. yang kita misalkan kelompok yang menjaga kesehatan secara umum. Mm -hmm. Kelompok spesifik untuk COVID sudah sedikit banyak sudah kita bicarakan. Kalau mm -hmm. ada orang Lansia, komorbid mau pakai masker, hmm. itu jauh, itu lebih baik. Tapi yeah. memang belum ada aturan hmm. resmi. Kalau hmm. masih mungkin berjaga jarak, lebih baik. Tapi kalau memang hmm. di dalam uh, kereta MRT tidak mungkin yeah. ya, itu yang mesti kita jalani begitu ya. Betul. It, itu hmm. satu. Dan hmm. kalau vaksin mau diberikan yang booster kedua belum mau dilakukan, hmm. silakan saja. Atau kalau mau diulang yang eh, rekomendasi 6-12 bulan, itu silakan yeah. Tapi ada yang, Ayu, yang kedua kan, yeah. bahwa bagaimanapun juga daya tahan tubuh itu selain dari hybrid immunity tadi, mm -hmm. ada pola hidup yang sehat yang kita, Yang sehat. Betul. Nah inilah yang kita mm -hmm. jaga yang ini, ini bisa kita kontrol. Jadi mm -hmm. makan yang cukup, makan yang bergizi, mm -hmm. istirahat yang cukup, mm -hmm. aktivitas fisik ini tetap yeah. harus jalan. Sekali yeah. lagi ada atau nggak ada COVID, naik apa nggak naik COVID, ini tolonglah kita jalankan yeah. mm -hmm. secara rutin setiap hari karena kita mm -hmm. tahu mm -hmm. kesehatan adalah aset yang sangat berharga. Plus yang spesifik itu. Oke, okay. tapi ada rekomendasi nggak, Prof, untuk pemerintah karena memang saat ini, Prof, ya kebetulan saya juga pengguna kendaraan umum. Hmm. Nah, jadi pada saat kendaraan umum itu memang sudah padat, tidak ada tidak ada yang namanya uh, pencegahan dari petugas agar agar jangan masuk lagi, jangan masuk lagi. Nah, <laughs> seperti itu se uh, perlu atau tidak pembatasan jumlah jumlah yang masuk dalam kendaraan umum sehingga tidak terlalu berdesak-desakan untuk menekan angka COVID ini karena sekarang angkanya mulai Ya, tinggi. jadi hmm. jadi ada dua jawaban. Nomor hmm. satu sekali hmm. lagi untuk uh, untuk untuk uh, uh, pengetatan protokol kesehatan untuk spesifik untuk COVID yeah. saat ini belum ada. Hmm. Tapi untuk pertanyaan penuh apa nggak penuh itu yeah, uh. kan tadi sebelum acara kita ngobrol ini ya, hmm. TV kita lihat di mana lihat di, di YouTube kan begitu. Yeah, betul. Kalau YouTube lihat di Jepang uh -uh. orang naik kereta itu uh -uh. itu ada petugas pendorong. <laughs> jadi. <laughs> Jadi kan dia penuh banget sebelum sebelum pintunya ditutup iya. ada orang yang dorong supaya semua masuk ke dalam sehingga pintu kereta itu bisa resmi tutup. Wow. Saya, Yang <laughs> hanya saya yang saya ingin katakan adalah mm -hmm. memang di banyak negara mm -hmm. negara maju sekalipun iya. pada jam jam peak hours memang iya. kereta itu penuh. Itu itu, okay. itu 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 yang terjadi. Tentu mm -hmm. itu bukan contoh yang bagus begitu jangan <laughs> ditiru. Tapi itu yang <laughs> terjadi. Mm -hmm. Mudah-mudahan dengan makin seringnya frekuensi kereta mm -hmm. itu bisa lebih bisa lebih Dikendalikan begitu, jadi okay. ada, ada, atau tidak ada COVID, hmm. kalau bisa lebih lega, tapi tentu hmm. lebih bagus. Tapi memang harus diakui hmm. bahwa pada peak hours tentu akan ada penumpukan orang di 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 angkutan umum itu. Oke sekali lagi memang kembali kepada individunya kalau memang merasa dirinya rentan silahkan menjaga diri dirinya sendiri ya prof ya hmm. supaya tidak terlalu tertular dengan uh, lingkungan yang mungkin daya fisiknya kurang kuat begitu. Baik prof, adakah kes, uh, pesan dan apa namanya saran untuk dunia akademik terkait dengan naiknya kasus hmm. COVID ini prof? Ya untuk dunia akademik <laughs> dan juga untuk kita semua sebenarnya hmm. yang pertama kita selalu heboh karena informasi yang kita terima di WhatsApp grup ini. Betul. Jadi informasi mm. yang uh, marilah kita dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Mm -hmm. Kita buat acara hari ini kan antara iya. lain untuk itu. Betul. Peran serta mm -hmm. Universitas Yarsi mm -hmm. menjelaskan kepada masyarakat mm -hmm. apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mm -hmm. pihak akademik atau universitas atau perguruan tinggi atau bahkan sekolah sekalipun mm -hmm. marilah mengumpulkan informasi yang benar kemudian mm -hmm. menyebarkan informasi itu dari insan akademik sehingga informasi itu bisa dipercaya. Oke. Okay. Sebenarnya agak mudah kalau makin mm. panjang berita di WhatsApp Group, mm -hmm. makin banyak huruf-huruf tebalnya, yeah. itu makin perlu diragukan benar apa nggak benernya begitu ya. Betul. Ya kan. <laughs> Jadi kalau informasi resmi dari 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 pemerintah, dari mm -hmm. kementerian, dari WHO dan juga dari universitas, mm -hmm. tentu akan sangat membantu uh, memberikan informasi yang benar ke publik. Okay. Yang kedua mm -hmm. akan bagus tentu kalau universitas mm -hmm. itu melakukan kajian-kajian ilmiah. Mm -hmm. secara langsung mm -hmm. dengan adanya peningkatan kasus kita bisa cek apa, mm -hmm. apa yang terjadi uh, uh, fasilitas di Universitas Yarsi misalnya kita yep. bisa melakukan pemeriksaan sampai ke pemeriksaan genomik jadi kita mm -hmm. bisa cek genomik apa yang sekarang sedang terjadi yeah. va varian atau subvarian mana yang sekarang mm -hmm. sedang terjadi mm -hmm. memang sudah ada laporan dari pemerintah tapi kalau kita bisa Analisa secara lebih detail itu akan lebih membantu untuk 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 melihat uh, bagaimana perkembangan itu dari kacamata genomik. Iya. Tapi saya mm. juga ingin dari kacamata sosial mm. kita juga bagus kalau universitas melakukan pengamatan sosial yeah. pengalaman pengalaman nyata seperti ini mm. kendaraan umum seperti itu. Betul. Bagaimana mengatasinya mm. itu akan bagus kalau dikaji di, di, di dari dari kacamata ilmu kesehatan mm -hmm. tapi juga dari ilmu sosial karena nggak bisa ini nggak nggak bisa hitam putih betul. kenyataan mm -hmm. di masyarakat seperti itu mm -hmm. kenyataan di satu sisi kenyataan penularan ada mm -hmm. tapi di sisi lain transportasi seperti itu orang mau naik apa kalau kalau nggak naik gitu. betul, itu contoh seperti itu mm -hmm. saya kira bagus untuk dikaji oleh universitas dan kita mm -hmm. kita diyasin juga kalau bisa kita kaji dari, dari berbagai angle, betul, berbagai betul. sudut supaya dapat dapat uh, penanganan yang lebih komprehensif. Betul. Sehingga masyarakat yang mendengarkan ini pun betul-betul pengetahuan dan literasi mereka itu komprehensif ya, Prof hmm. ya. Oke, okay, baik teman-teman semuanya. Sepertinya pembahasan terkait dengan naiknya kasus COVID di Indonesia ini dengan Prof Chandra kita cukupkan sampai di sini, Prof. Mungkin adakah pesan terakhir yang ingin disampaikan, Prof, dengan naiknya kasus ini? Jangan pesan terakhir, masa pesan terakhir. <laughs> <laughs> ya. Pesan sebelum kita close <laughs> podcast ini. <laughs> Yang jelas marilah kita beri prioritas kita jaga kesehatan kita dengan yeah. mm -hmm. sebaik-baiknya mm -hmm. perilaku hidup bersih dan sehat harus yeah. terus kita jaga mm -hmm. harus mm -hmm. terus kita bukan harus kita harus benar-benar kita laksanakan mm -hmm. gitu ya mm -hmm. secara secara ya murni dan konsisten kalau bahasa sekarang. Oke, okay, betul. Nah, tentang mm. COVID-19, mm. kita waspada tentu saja, mm. tidak perlu panik berlebihan, kita mm. waspada untuk mereka resiko tinggi, apalagi perlu lebih waspada. Iya. Yeah. Mm. Dan kalau ada memang keluhan, segera hubungi Fasilitas Kesehatan yang terdekat. Rumah Sakit TRC juga tentu siap untuk menangani kalau ada mereka Betul. yang ada keluhan datang Betul. supaya kita hmm. cek apakah memang covid atau hmm. tidak supaya kita kendalikan situasi dengan lebih baik. Oke okay, baik terima kasih Prof Chandra banyak sekali pencerahan yang sudah kita terima hari ini teman-teman semuanya tetap walaupun mendengarkan berita yang angkanya terus menaik tetap jangan panik tapi tetap waspada dan tetap konsisten menjaga pola hidup sehat di setiap harinya ada atau tidak adanya varian virus yang yang saat ini teman-teman sedang dengarkan. Baik teman-teman semuanya terima kasih tetap Konsisten menyaksikan video-video terbaru dari Yarsi Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <laughs>